Baru-baru ini, viral sebuah video dari seorang karyawan yang mencuri uang dari apotek tempat ia bekerja. Awalnya terdapat video seorang ibu yang tampak marah sambil mengeluarkan barang tote bag berwarna hitam, dan ada sejumlah uang yang ia keluarkan. Diketahui ibu tersebut marah kepada karyawan yang berjilbab abu dan mengenakan baju garis-garis di depannya. Rupanya kemarahan ibu itu diawali dengan kejahatan yang dilakukan karyawannya, yakni mencuri sejumlah uang. Bahkan, sang karyawan mencatat setiap uang yang ia ambil dan menargetkan untuk mendapat Rp500.000 setiap hari dari apotek tersebut. Pada video juga terdapat foto saat karyawannya membeli mobil, pada narasi yang dibuat ternyata ia juga membeli barang lain dari hasil uang curian. Sampai uang hasil curiannya dibelikan mobil, tanah, dan iPhone, tulisnya pada video. Ia juga merekam segepok uang dan iPhone yang baru ia beli dari uang curian apotek tersebut. Video viral ini menyorot amarah publik atas sikap sang karyawan.